banyak banget nih. Karena di sekitar pohon tanaman durian ini ada pupuk ya, pupuk kandang. Jadi lebih alang-alang lebih subur di sekitar sini. Selamat pagi teman-teman. Ini kita mau membasmi lalang ya. Jadi ini kita sediakan racun rumput herbisida yang seperti ini. Jadi lalang itu adalah salah satu jenis rumput yang susah, sulit untuk dibasmi ya. Jadi di sini juga ada sabuk ini, jadi kita akan buka kemasan ini untuk kita campur ke dalam botol ini. Racunnya di dalam sini, kita coba buka. Oke. Nah, setelah itu kita kocok ya. Nah, jadi untuk dosisnya ya, kalau untuk dosisnya biasa kalau tangki seperti ini ukurannya 15 liter. Ini ya. Jadi ini ukurannya 15 liter. Itu dosisnya kita penuhkan aja ini ya. Nah, kita coba melakukan semprot lalu kita lihat hasilnya nanti. Nah, ini kita mau membasmi lalang yang di area sini.
ya banyak banget nih. Dan juga area yang ini di bekas sawah banyak banget nih. Jadi untuk kalau waktu yang pas untuk kita melakukan penyemprotan untuk lalang itu jam 10 ya, supaya pas lagi panas-panas seperti ini ya. Oke, penuh. Nah, ini kita mulai dari area bukit ya. Ini jika ada tanaman seperti ini, jangan terlalu dekat. Apalagi kalau lagi angin ya. Yang ditakutkan nanti kalau terlalu dekat, racunnya ditiup angin. Nanti kena tanamannya. Nih, banyak banget nih. Karena di sekitar pohon tanaman durian ini
ada pupuk ya, pupuk kandang. Jadi lebih alang-alang lebih subur di sekitar sini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sekarang udah jam istirahat. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, nanti kita bertemu kembali di video.